Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan lagi video bagian kedua, bagaimana detik-detik Prabowo Subianto sebelum memenangkan Pilpres 2024, beliau ternyata sudah merasakan kuasa Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa pemilihan ini seperti dikatakan oleh evangelist Tony Dowd, bahwa pemilihan ini, ya, bahkan presiden pun yang terpilih itu semua sudah diatur oleh Tuhan, bahkan itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Bahkan kemenangan daripada Prabowo Subianto itu pun katanya sudah diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, bahkan apapun doa-doa daripada kekristenan, khususnya di video ini kita akan melihat nanti bagaimana lansia umurnya yang sudah tua, mereka berdoa untuk Bapak Prabowo Subianto. Saya percaya doa mereka itu menyertai Prabowo Subianto, sehingga beliau terpilih dan menang Pilpres 2024. Saudara, langsung kita simak dulu cuplikan berikut ini. Menyatukan atas pertemuan yang indah yang terbagikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Ari Guru di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menonton satu video viral di mana orang-orang Kristen, ya, ini udah oma-oma, ya, udah tua-tua, ketika bertemu dengan Prabowo mereka doakan Prabowo secara Kristen, bahkan dia di doakan agar menjadi pemimpin yang luar biasa di kemudian hari. Dan benar saja teman-teman sekalian, doa mereka mujarab. Sekarang ini presiden kita Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya teman-teman sekalian, ini bukan cara kebetulan, tetapi ini semua adalah doa anak bangsa, ya. Dan tentu saja kita berharap agar ada yang terbaik, ya, dalam kepemimpinan beliau dari tahun ini hingga sampai 5 tahun ke depan, ya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja menyaksikan videonya berikut ini. Berapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami sehati menaikkan pujian syukur. Banyak terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas pertemuan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala rencana-rencana yang indah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih banyak-banyak kepada Tuhan atas pertemuan yang indah pada saat ini. Dan semuanya ini bukan oleh karena kuat dan dada kami senantiasa, tapi semuanya ini hanya tinggal kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terutama kami berdoa buat Bapak Prabowo, kiranya Engkau tolong segala rencana-rencana yang indah untuk mensukseskan pilkada nanti. Engkau Maha tahu dari tempat ini, Engkau kenal setiap isi-isi kami, hati kami manusia, dan Engkau tahu persis segala kerinduan Bapak Prabowo ini untuk memajukan negara kami ini. Karena kami tahu negara kami ini sudah banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan telah mengirimkan calon presiden bagi kami bangsa Indonesia ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, singkirkan jauh segala penghalang-penghalang, karena kami tahu penghalang itu adalah intimidasi kuasa kegelapan. Tapi kami percaya Roh Allah ada kesempatan istimewa bagi Bapak Prabowo. Sebab itu kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Dimanapun dia berada, amen, dan ada, berdiri, duduk, atau berjalan, amen, Tuhan selalu lindungi dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Simpan dia di batang selimut, sehingga dia selalu terperintah. Pasukan malaikat surga mengawali dia siang dan malam dalam perjalanan, di dalam Tuhan Yesus, tugas-tugas pelayanannya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagi itu kami setia sekali.
menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati rencana Bapak Prabowo. Amin. Supaya semuanya itu hanya terhadap, hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ampun segala dosa salah kami yang banyak Bapak, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, dan sempurnakanlah doa Amen. Ini yang kami sudah panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ini nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Apapun menjadi komentar dan tanggapan saudara, kiranya isilah di kolom komentar. Tetapi biarlah kiranya jari-jari saudara, saudara pakai untuk memberkati, bukan mengutuki. Sehingga orang-orang yang melihat video ini, mereka diberkati. Dan mereka melihat komentar saudara, mereka pun menganggap ternyata saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara, saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.